Sama supai kopi Brazil sama kopi PS. Ini kopi apa ini, Pak? Brazil. Brazil. Ah. Di Brazil. Udah bisa petik merah ya, Nan? Oke. Sing akeh nang kono sing akeh. Nah, bikin video dulu. Dari tahun berapa, Pak? Ini pembudidayaan. Kita ini sekitar tahun 2020 penyetakan ini. 2020 mulai penyetakan. Nah, ini klon Brazil kopi unggulan kita di kebun. Ini klon Brazilnya seperti ini. Ini baru umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Nah, ini yang tinggi ari. Nah, seperti ini yang tinggi ari. Ini yang diminum barusan kopi kopi ini. Oh. Ini tinggi ari. Nah, itu klon-klon Brazilnya. Tapi kalau paritas yang PS tadi, Pak? Yang PS, nah ini. Ini yang PS. Ini PS. Nah, itu yang tadi yang itu PS itu. PS kan kopinya nih gua kan. Itu PS, PS. Kopi kuning. Nah, ini. Ini yang bagus. Kita kalau untuk proses bubuk kopi, kita petik merah. Cuman kalau untuk jualan yang apa skala Beratan. Apa itu namanya? Asalan, kita petik racuk. Yang penting tua, merah kuning. Nah, kalau untuk roasting, untuk bubuk kita khusus petik merah. Petik merah juga ini disortir lagi. Setelah kita putil, yang merah ini kita sortir lagi. Nah, kita sortir, yang ngambang kita buang, dirambang ya. Yang ngambang kita buang, yang tenggelam kita ambil, baru diproses pecah kulit. Nah, untuk sementara waktu kita pakai honey, honey proses. Belum bisa pakai full wash ataupun semi wash karena alatnya masih terbatas. Kalau kita udah punya alat yang mencukupi, kita bikin full wash. Tuh, kira-kira seperti ini. Nah, sampai di dalam-dalam buahnya. Kalau kata Sunda kayak buah kawung. Kalau kata Lampung kayak buah nau. Ya. Bungsor. Mohon kita sebagai petani kopi minta di support, didukung dan direspon dan diperhatikan. Baik pun artinya untuk pemasaran yang lebih layak. Kita di sini udah belajar artinya bikin produksi yang banyak, terus berkualitas dan bermutu. Nah, mudah-mudahan artinya kita adalah minta diperhatikan di segi peralatan, peralatan untuk membikin kopi yang maksimal. Nah, hanya itu penyampaian sebagai petani kopi, harapan-harapan kita diperhatikan. Nah, cukup sekian dari petani kopi. Salam SKPK, salam KPKSG. Mantap. Mantap. Kau dijual asalan, harganya berarti sama sama yang biasa, Pak ya? Sama. Jual-jual biasa. Sama. Dengan harga 23.000 per kilo karena
peralatan kita masih minim. Kalau peralatan kita udah cukup seperti palper, penjemuran, nah kita bikin bikin bukan natural ya, bukan aturan, dibikin full wash ataupun semi wash itu bisa tembus 60.000. Itu contoh ataupun pembuktian ada di Pajar Bulan di Lampung Barat. Makanya kita pesen alat dari Pajar Bulan itu. Nah, bisa tembus 60.000 kopi kita. Kalau untuk sementara waktu ini kan cuma 23.000. Nah, dengan proses asalan cuman, proses asalan. Nah, setelah kita proses, nah petiknya asli, petik merah, terus prosesnya full wash, itu bisa tembus 60.000 per kilo. Nah, sekarang yang menjadi kendala di kami itu peralatan. Peralatan. Kita bisa bikin kopi yang bermutu, yang berkualitas, cuman kalau alatnya minim, kita enggak bisa. Karena semua itu butuh alat. Nah, cuman cukup sekian lah dari kita. Kita prosesnya asalan, kita mau mempertahankan barang, sayang. Nah, kalau kita prosesnya udah artinya kemasuk ke kelas kafe, itu kan diproses dengan proses yang maksimal, peralatan yang maksimal, itu kita menjadi kopi full wash. Setelah full wash itu, kita penyimpanan bisa bertahan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun disimpan. Cuman itu ada alatnya juga. Ada alatnya juga untuk penyimpanan sampai bertahan sampai 2 tahun. Nah, itu setelah kita udah diproses penyimpanan, memang kadar air sudah 12%, itu kita bisa mempertahankan barang. Artinya menunggu harga yang cocok ataupun sodagar lah artinya yang mau beli, itu bisa. Cuman kalau kita prosesnya asalan, sayang. Sayangnya apa? Kita udah prosesnya ngawur kok mau disimpan lama, kan gitu. Cuman kalau prosesnya udah full wash, itu nggak sayang lagi. Nah, itu pun kalau mau ditembuskan ke internasional itu lebih dari 100 ya palahan harganya. Lebih dari 100.000. Lah untuk di Pajar Bulan ini aja udah tembus 60.000 kalau yang model full wash. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contohnya kopinya. Nah, kayak gini kopinya. Tuh. Biji besar. Tuh. Nah, ini satu batang ini kalau sekitar 3 kilo udah positif ini Mas Bro. Positif kalau 3 kilo. Nah, cukup sekian. Ini yang waspada, tak bilang waspada ini. Ini waspada. Yang ini tinggi ari. Ini PS.